invasi yang Oke kawan, kali ini saya akan mereview modul DSP PLL radio receiver digital ya. Jadi modul radio ini beda dengan radio analog. Modul radio digital ini lebih bagus menerima sinyal dari pemancar radio. Modul radio ini menggunakan dua IC audio untuk IC stereonya. Jadi suara yang dihasilkan itu lebih bagus karena masing-masing channel satu IC. Untuk modul radio yang seperti ini ada dua varian ya. Yang satu seperti yang saya punya ini pakai potensio untuk volume dan pengatur frekuensinya. Satunya lagi pakai tombol ya, bukan pakai potensio tetapi pakai tombol seperti modul MP3. Dan untuk antenanya di sini ya, jadi kita sambung kabel di sini untuk antenanya, semakin panjang semakin bagus kabelnya. Dan ini untuk input tegangan dari baterai. Selain pakai baterai, kita juga bisa pakai USB ya. Nah, yang ini untuk speaker masing-masing channel. Jadi per channel itu satu IC ya. Ini kalau tidak salah 2x5 watt ya, kalau tidak salah. Untuk potensionya ini potensio loss ya. Untuk namanya sendiri saya kurang paham. Jadi kalau volumenya meskipun full, ini tetap bisa diputer ya. Jadi ini potensio tidak berhenti. Bukan berarti potensio ini rusak, memang seperti ini. Entah apa namanya, kalau tidak salah itu potensio rotari atau apalah, kurang paham saya. Untuk pengetesan saya pakai kabel secukupnya saja supaya bisa dijangkau kamera. Untuk baterai kalian bisa menggunakan baterai sejenis baterai power bank, tapi di sini saya menggunakan baterai bekas handphone. Kebetulan saya punya banyak baterai seperti ini.
Nah, karena modul radio ini tidak disertai dengan tombol on off atau saklar, jadi kita harus memasangnya sendiri di antara kabel dari baterai yang menuju ke modul radionya. Untuk speakernya saya menggunakan dua box speaker miniatur Esle B30. Satu box isi dua speaker. Jadi saya pakai 4 speaker ya. Pusat, dari pemerintah daerah, dan masyarakat, agar PPKM darurat ini bisa efektif menekan kasus COVID-19 yang saat ini Oke, kawan, cukup sekian dulu video kali ini.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.